Malam nanti, Indonesia akan melakoni laga hidup mati di laga terakhir Grup A Piala Asia U23 kontra Yordania. Laga diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama memiliki peluang lolos ke fase gugur. Kita beralih ke dalam negeri, Perkumpulan Olahraga Masyarakat Minahasa atau yang lebih dikenal dengan Formaesa menggelar Fun Football Trofeo dalam rangka menyambut ulang tahun satu abad. Bertepatan dengan Hari Kartini hari ini, kami hadirkan informasi dari laga sengit para Serikandi Bola Voli Indonesia All Star menghadapi tim dari Korea Selatan, Red Spark. Kabar itu sekaligus mengakhiri jumpa kita. Tapi jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Pagi bersama Sira Safira dan juga Kamarati. Kami ucapkan selamat Hari Kartini bagi perempuan-perempuan Indonesia hebat. Saya Prita Zega, pamit. Selamat pagi dan salam Sportland.